Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti halnya kami mengunjungi salah satu desa, yaitu Desa Pamumpek, Kecamatan Pamumpek, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Desa Pamumpek merupakan salah satu desa yang cukup luas. Desa Pamumpek berbatasan wilayah dengan sebelah utara Desa Bojong Kidul, sebelah selatan Desa Mandalakasi, sebelah barat Desa Mancagahar, dan sebelah timur Desa Paas. Jarak Desa Pamumpek dari pusat pemerintahan kecamatan 5 km. Jarak dari ibu kota kabupaten 55 km. Desa Pamumpek terbagi menjadi 15 kampung dan 15 RW dan 49 RT. Kampung Kaum Tengah RW 2,
Salah satu mata pencariannya adalah sebagai pedagang. Di kampung kaum tengah terdapat fasilitas pendidikan, diantaranya terdapat Sekolah Dasar Negeri Pamengpek 1, Sekolah Dasar Negeri Pamengpek 2, MTSN Negeri Al-Madrliyah dan Aliyah Al-Madrliyah, dan terdapat pula sarana ibadah masyarakat setempat yaitu Masjid Agung. Kemudian Kampung Nanguh RW 9, mata pencariannya sebagai pedagang, petani, dan karyawan. Kemudian Kampung Cikoneng RW 6, mata pencariannya adalah sebagai pedagang, dan yang paling dominannya sebagai petani dan buruh. Kemudian Kampung Tegal Jambu RW 5, yang mayoritas mata pencariannya sebagai buruh dan sebagian lainnya sebagai guru dan pedagang. Kemudian Kampung Manisi RW 4, yang bermata pencariannya sebagai pedagang, karyawan, dan lain sebagainya. Kampung Kaum Kidul RW 1, yang mata pencariannya lebih dominan ke pertanian, sebagiannya ke pekerja buruh dan pedagang. Kemudian Kampung Kaum Lebak RW 7, terdapat beberapa mata pencarian yaitu sebagai pengrajin, pedagang, dan buruh. Tetapi Kampung Kaum Lebak ini terancam rawan banjir karena dekat dengan sungai. Kemudian Kampung Cikoneng Kolot RW 15, yang mata pencariannya ada yang sebagai petani, buruh, dan pedagang. Kemudian Kampung Tegal Sari RW 11, yang memiliki mata pencarian sebagai petani, buruh, pedagang, nelayan, guru, dan ada industri kayu. Terdapat juga fasilitas pendidikan, diantaranya Sekolah Dasar Negeri Pamengpek 3, Sekolah Dasar Negeri Pamengpek 4, dan SMP PGRI. Kampung Tegal Sari juga termasuk kampung yang rawan longsor. Kemudian Kampung Cikopo RW 8, mata pencariannya sebagai petani dan buruh. Dan di Kampung Cikopo juga terdapat fasilitas pendidikan, di antaranya MTSN Al-Barokah, SMK Ma'arif, SMA Negeri 5 Garut, dan terdapat juga terminal. Kampung Cikopo termasuk salah satu kampung yang rawan longsor karena permukimannya berada di dataran yang lumayan curam dan tinggi. Kemudian Kampung Tanjung Sari RW 14, bermata pencarian sebagai petani, buruh, pedagang, dan nelayan. Kemudian Kampung Tambak Baya RW 12, bermata pencarian ada yang sebagai petani, buruh, pedagang, dan ada juga industri rumahan pengepul barang bekas.
Kemudian kampung kaum Kaler RW 3. Sebagian mata pencariannya berprofesi sebagai guru, pedagang, dan lainnya. Kemudian kampung Pasampe RW 10 yang memiliki ragam mata pencarian, di antaranya adalah sebagai petani, buruh, pedagang, dan sebagainya. Kemudian kampung Cikopo Munjul RW 13 bermata pencarian sebagai petani, buruh, dan pedagang. Kampung Cikopo Munjul pun sama, salah satu kampung yang rawan longsor. Dari beberapa kampung yang telah dikunjungi, terdata jumlah keseluruhan penduduk Desa Pamengpek pada tahun 2019, yaitu 7.644 orang dengan penduduk laki-laki berjumlah 3.838 orang dan penduduk perempuan berjumlah 3.806 orang. Kemudian, tingkatan pendidikan penduduk Desa Pamengpek tahun 2019 terdata tamat SD sederajat 1.617 orang, tamat SLTP sederajat 1.787 orang, tamat SMA sederajat 2.125 orang, tamat D1, D2 77 orang, dan tamat S1, S2 75 orang. 15 kampung yang termasuk ke dalam Desa Pamengpek ini memiliki sumber air sebagai salah satu kebutuhan hidup masyarakatnya. Sumber air tersebut berasal dari Sungai Cipalebu yang kemudian diolah oleh Instalasi Pengolahan Air Bersih Unit IKK Pamengpek atau PDAM. Tetapi masih ada sebagian masyarakat yang sumber airnya berasal dari sumur. Dan sumber air dari Sungai Cipalebu tersebut adalah salah satu potensi fisik Desa Pamengpek yang dapat diambil manfaatnya. Selain dari airnya, batu kerikil dan pasir yang terdapat di sana pun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, akan menghasilkan uang dan bermanfaat untuk pembangunan. Tetapi, kembali kepada masyarakat yang mengolahnya dengan baik dan bijaksana. Dan potensi iklim yang kebetulan beriklim tropis yang cocok untuk bercocok tanam. Tetapi dikarenakan pada saat ini sedang musim kemarau, jadi penduduk yang mata pencariannya di bidang pertanian beralih pekerjaan baik sebagai buruh atau pedagang untuk sementara waktu. Kemudian, selain potensi fisik, terdapat potensi non-fisik pula di Desa Pamengpek, yaitu terdapat organisasi Irmapa di Masjid Istiqomah, organisasi remaja masjid, masuk ke dalam potensi non-fisik, karena adanya suatu aktivitas manusia yang di mana manusia itu termasuk potensi fisik. Setelah melihat pola persebaran dari beberapa kampung yang termasuk pada Desa Pamengpek,
Pola persebaran yang paling dominan adalah pola persebaran yang bentuknya memanjang atau linear yang mengikuti garis jalan. Kemudian, potensi tanah desa Pamengpek yang lebih dominan dimanfaatkan untuk pemukiman. Kemudian, perkembangan desa Pamengpek termasuk kepada perkembangan desa Swakarya. Dibuktikan dengan perkembangan desanya sudah mulai lebih maju karena masyarakatnya mulai menggali dan memanfaatkan potensi desa yang ada. Kemudian mata pencariannya pun beragam. Penduduknya pun mulai cenderung beralih pada industri, taraf pendidikannya relatif tinggi, serta sudah masuk tahap transisi. Beres? Alhamdulillah.